Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 24 Januari tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini ya, dengan cara klik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai. Terima kasih. Baiklah, untuk Anda yang kelahiran di tanggal 24 Januari, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Ingat, jangan biarkan diri Anda terseret ke dalam masalah orang lain. Anda boleh saja memberikan saran kepada mereka, tapi biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, pertama-tama saya akan bacakan prediksi zodiak untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Baiklah, untuk sahabat Aries, sepertinya hari ini jika Anda suka memasak ya, memasak bisa mengurangi stres. Tidak percaya? Cobalah memasak masakan sederhana atau kudapan di akhir minggu ini. Dan dari segi karir, sepertinya ada peluang emas di bidang pekerjaan yang harus segera Anda ambil. Tentunya Anda harus menyelesaikannya dengan baik, karena peluang tersebut akan datang berkali-kali lipat jika Anda menyelesaikannya dengan baik. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda perlu berbelanja minggu ini atau hari ini, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok Anda. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya masih berjalan aman, walau terpisah jarak atau waktu. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 23, 10, 19, 28, dan 33. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya sebuah kerjasama baru dengan seorang rekan itu bisa membawa keuntungan untuk Anda. Jadi gunakanlah kemampuan berkomunikasi Anda untuk membuatnya semakin sukses. Tidak ada permasalahan soal pekerjaan hari ini, jadi aman-aman saja. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya rezeki yang berlebih tidak ada salahnya dibagi-bagi, sahabat. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda sudah dapat restu dari orang tua jika memang Anda sedang berhubungan ke jenjang yang lebih serius. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 26, 79, 96, 97, atau 3. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya Anda punya banyak ide yang cemerlang serta semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Jadi biarkanlah atasan Anda tahu hal itu agar ide-ide Anda yang menarik dan liar dan juga luar biasa itu bisa tercipta. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya dompet mulai kritis nih untuk sahabat Taurus, jadi waspadalah. Untuk prediksi asmara Anda, si dia sepertinya sudah mulai berubah. Entah itu perubahan ke hal yang positif atau yang negatif, mudah-mudahan saya prediksi itu perubahan yang positif. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 65, 50, 36, 58, dan 33. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya hari ini jangan takut ya mengeluarkan sedikit uang. Jadi sahabat Scorpio, hemat itu bukan berarti tidak memperhatikan diri sendiri, bukan? Hari ini ada berbagai macam tugas tambahan yang diberikan oleh atasan atau orang yang berpengaruh dalam bisnis Anda kepada Anda.
Dan pekerjaan tersebut adalah peluang untuk Anda menunjukkan diri atau menghasilkan uang tambahan. Untuk prediksi keuangan Anda sepertinya masih lebih baik dari minggu sebelumnya. Dan untuk prediksi asmara Anda sepertinya kebahagiaan bersama pasangan baru itu siap Anda ambil, khususnya bagi Anda yang baru saja move on. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 7, 25, 51, 74, dan 3. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya ajakan pergi keluar oleh kenalan baru membuat Anda kurang nyaman. Jika hal ini Anda rasakan, ya, siasati dengan mengajak salah satu sahabat Anda untuk melakukan aktivitas itu. Untuk prediksi keuangan Anda sepertinya masih cukup aman, sahabat. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya hari ini Anda akan diliputi rasa curiga karena pasangan mulai bersikap tidak biasa. Semoga saja tidak biasa yang dimaksudlah tidak biasa yang mengarah ke hal yang positif, bukan ke hal yang negatif. Jikapun memang begitu, Anda harus segera komunikasikan dan klarifikasikan kepada pasangan sehingga hubungan Anda tetap terjalin baik dengan pasangan, ya. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 77, 58, 62, 60, dan 20. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya hari ini efek dari pekerjaan yang menumpuk itu membuat suasana hati Anda menjadi tidak bagus atau jelek. Jika demikian, bernafaslah dalam-dalam, sahabat Sagittarius, dan cari teman untuk mencurahkan isi hati tentang masalah pekerjaan yang Anda hadapi saat ini. Jadi jangan disimpan sendiri, nanti stres, ya. Nah, untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda sedang butuh waktu untuk sendiri terlebih dahulu. Mungkin untuk menenangkan diri, ya. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya agak terkuras nih. Karena beberapa kali ini Anda mengeluarkan budget untuk memuaskan nafsu semata. Jika hal ini terjadi, ya memang Anda harus mengendalikan nafsu Anda. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 93, 74, 92, 80, dan 56. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya Anda perlu banyak asupan energi hari ini. Benahi menu diet dan perbanyak makanan yang mengandung protein tinggi. Nah, untuk prediksi keuangan Anda sepertinya agak lancar, namun permasalahan karir membuat Anda merasa tidak puas. Ya, tentu saja kepuasan tiap orang tersebut ukurannya berbeda-beda, ya, sahabat Cancer. Jadi, mau tidak mau apapun hasilnya Anda harus syukuri. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda perlu introspeksi diri. Apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang sudah Anda dapat, apakah itu sudah seimbang atau belum? Untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 74, 50, 92, 17, dan 4. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, sepertinya jika Anda yakin Anda dapat menaklukkan hal tersebut, maka Anda pun pasti akan mampu. Jadi jangan terlalu pesimis dalam menjalani hidup, ya, sahabat Capricorn. Sebenarnya Anda sudah digariskan dengan kebaikan dan juga banyak sekali kemudahan. Anda tinggal jangan menyerah. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda perlu mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Tentunya Anda pasti bisa melakukan ini, ya. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda harus tetap lakukan pendekatan untuk mendapatkan hati sang gebetan. Jadi semangat.
Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 1, 66, 89, 84, dan 38. Next, kita lanjutkan ke prediksi zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya ada untung ruginya memiliki pasangan atau orang yang Anda taksir itu sekaligus rekan kerja. Untungnya adalah karena bisa menambah semangat kerja Anda tentunya di tempat Anda beraktivitas. Nah, namun ruginya jika sedang bertengkar atau sedang cuek-cuekan ya. Nah, ini yang sedang Anda rasakan belakangan hari terakhir. Jadi jika hal ini bisa terjadi pada Anda, Anda bisa siasati ya dengan cara menyendiri terlebih dahulu, menenangkan diri sehingga emosi Anda tidak naik turun hari ini. Dan untuk prediksi karir Anda sepertinya sedang tidak bisa konsen hari ini. Dan untuk prediksi keuangan Anda dan juga asmara itu sama-sama melegakan di hari ini. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 88, 43, 73, 1, dan 53. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya hari ini ada beberapa orang yang saat ini mencoba mendekati Anda. Ini adalah peluang yang bagus, sebab Anda bisa melihat siapa saja yang serius dalam menjalani hubungan dengan Anda. Dan untuk prediksi karir Anda, sepertinya seseorang di sekitar Anda itu sedang mencoba menawarkan peluang bisnis baru. Jadi Anda bisa mempelajari dulu, lalu silakan mengambil keputusan kemudian. Untuk prediksi keuangan Anda sepertinya masih perlu memikirkan cara lain agar mendapatkan penghasilan tambahan. Tentunya belakangan ini kebutuhan Anda menjadi semakin bertambah ya sahabat Aquarius. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 79, 66, 81, 71, dan 70. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan koreksi pada kinerja kerja Anda. Jika tidak juga menemukan ketertarikan atau kecocokan, silakan Anda segera cari tempat kerja yang baru. Untuk prediksi keuangan, sepertinya ada dana tidak terduga yang siap masuk ke kantong Anda. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya khususnya untuk Anda yang single, setelah lama melajang, akhirnya Anda mendapatkan pasangan juga. Untuk nomor keberuntungan yaitu 59, 82, 8, 10, dan 25. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, ayo manfaatkan energi positif yang ada di sekitar Anda saat ini. Jadi selesaikanlah hal-hal penting yang tertunda dan sebarkan aura positif yang terpancar dari dalam diri Anda. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya kesabaran Anda dalam menghadapi pasangan perlu ditingkatkan lagi. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya masih cenderung aman. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 84, 93, 53, 97, dan 41. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 24 Januari tahun 2020. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lainnya di luar sana. Dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan menonton video iklannya sampai selesai. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.